Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur menggerebek rumah kontrakan yang digunakan tempat persembunyian komplotan perampok. 3 dari 4 pelaku ditembak karena berusaha melarikan diri. Sejumlah letusan tembakan peringatan dilepaskan polisi. 3 dari 4 pelaku bahkan harus ditembak di kaki untuk mencegah pelaku kabur. Terakhir, pelaku melakukan perampokan pada Senin siang. Pelaku sempat menyekap korbannya. Sejumlah barang bukti disita dari para pelaku, mulai dari mobil rental hingga uang tunai hasil kejahatan pelaku. Ini maskernya kamu pakai kemarin kan? Di lononosnya sisi-sisi, kemarin di kumpul. Berhasil diamankan 4 orang, ya terjadi perang. Ada yang mengendarai kendaraan, ada yang melaksanakan eksekutor, ada yang memprofil target, dan juga pengamanan pada kejadian. Yang menarik adalah ini adalah gabungan para pelaku baik dari Jember, Bandar Lampung, Cilegon, dan Serang. Barang bukti yang diamankan ada 1 kendaraan rental, ya, kendaraan roda 4, kemudian alat komunikasi, untuk alat kejahatan itu ada linggis, obeng, tampar, palu, ya, dan juga beberapa sisa dari hasil kejahatan yang juga dia sudah dihabiskan. Saudara